Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mana kita dimatikan seketika malam tadi dengan tidur, syukur celik mata, maknanya ada lagi nyawa. Ada lagi nyawa. Bila ada saja nyawa, maknanya Allah Ta'ala sedang menunggu-nunggu kita nak jadi baik ke, kita nak teruskan kejahatan ke, nak buat pahala ke, nak buat dosa ke. Allah Ta'ala buka pintu tu, itu kehidupan yang ada lagi ni, untuk kita kembali taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, insyaAllah tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, pagi ini sajalah refresh tentang hak suami ke atas isterinya. Sebab apa? Sebab benda ni kadang-kadang bila dah lama-lama tu lupa. Lupa balik, kadang-kadang dilonggar balik. Tak kira lah namanya pasangan yang lama atau pasangan baru, atau pasangan lama nak buat yang baru contohnya lah. Kan, ada ke macam tu? Ada. Oh, ada cerita-cerita tu lah. Baik. Pertamanya, sebelum kita sebut tentang hak-hak suami ke atas isteri, kita cerita sikit daripada kitab Al-Yawakid wal Jawahir fi Uqabat Ahlil Kabair karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Kitab asalnya dalam bahasa Arab, yang mana dikarang lebih 500 tahun lama dah. Setengah abad dah. Kelebihan perempuan yang menuruti suaminya, taat sungguh-sungguh. Ketahuilah bahawa perempuan itu wajib mengikut akan perintah suaminya pada perintah yang tiada membawa pada maksiat. Kalau suami kata yang tak usah pakai tudung, uduh. Tak comel. Tak usah pakai tudung, maka tak wajib diikut perintah tu. Benda ni ada tak? Ada. Saya pernah jumpa masa kerja dulu tahun 94. Tahun 94 pernah jumpa. Beberapa bulan lah sempat saya bekerja di situ. Kak, sajalah tanya. Kak jangan marah. Kak tak ada rasa nak pakai tudung ke? Ramai keliling kawan-kawan akak semua pakai. Akak nak sebenarnya Azrul, tapi suami akak tak bagi pula. Katanya, dia kata akak pakai tak cantik lah. Baik akak buka macam ni lah, nampak rupa macam Syarif Haini sikit. Katanya kan, kata kak pakai je kak. Kan, mungkin suami kata tak cantik peringkat awal, lepas tu dia tengok cantik pula, buat macam tu. Tak wajib ikut perintah yang berunsur maksiat. Apatah lagi tuan-tuan, pada hari ini ada perintah-perintah yang terang-terang sangat-sangat maksiat. Apa dia antaranya? Satu hari sahabat saya dinilai impian interview staf baru nak ambil. Staf baru lah. Dia ada 4 buah taska. Satu taska tu untuk autism, 3 taska yang biasa. And dia nak ambil pekerja-pekerja baru ni, interview, panggil datang pakai tudung elok. Tapi masa interview tu lain macam budak ni tengok aku ni. Lain macam. Sebab dia handsome sikit lah. Handsome, tinggi orangnya. And tengok profil, dah bersuami, belum ada anak lagi. Umur dalam 26 macam tu lah. Tiba-tiba pada waktu malam, pukul 9 malam, dapat WhatsApp daripada si fulan yang ditemuduga siang tadi. Cik free tak malam ni? Kan? Free lah. Kenapanya? Cik datang rumah saya, tidur kat sini boleh? Hai? Lain macam ni. Ha. Bukankah awak ada suami? Tak, suami saya pengizinkan. Suami saya ada kat rumah ni. Dia kata ajak sekali tak apa, tak masalah. Dan suami saya pun free kalau nak pergi ke rumah orang lain pun saya benarkan. Berlaku benda ni. Hari ni dia ada komuniti dia,
boleh bertukar-tukar pasangan tanpa nikah, orang Melayu kita buat. Berhati-hatilah dengan siapa anak kita tu, anak perempuan kita tu, kita bagi dia nikah dengan siapa pasangan dia tu. Kan? Menantu ke hantu perangai dia. Ada benda ni tuan-tuan. Oh, menakutkan. Ya Allah, rasanya orang barat tak buat macam tu. Orang kita pula yang buat. Lagi teruk. Lagi teruk. Boleh tak ada perasaan rasa bersalah, tak rasa berdosa. Ini memang sebenar-benar dayus punya suami lah. Macam tu kan. Dan tiada harus ia menyalahi suruhan suami. Maknanya dia lawan, cakap suami benda yang makruf. Ataupun tegahannya, tegahan suami, dia lawan pula. Kerana perkahwinan itu antara sebab yang menjadikan seseorang itu hamba bagi seseorang. Dia kena khidmat terhadap suaminya. Kena khidmat. Seolah-olah suami itu raja lah. Seolah-olahnya begitu. Dan paling baiknya macam itulah. Paling baiknya. Tapi susah nak dapat. Saya teringat almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Bagaimana sebelum dia berkahwin dengan pasangan hidupnya tu, kan? Mak dan ayah isterinya pesan pada dirinya, terutamanya maknya lah, kau kena jaga, kan? Menikah-nikah nanti menjaga empat benda. Apa dia? Yang pertamanya makan minum. Jaga elok-elok makan minum. Yang kedua, pakaian. Gosok elok-elok. Walaupun namanya t-shirt sekalipun, gosoklah. Spender tak payah lah, itu melampau sangat. Stokin tak payah lah, kan? Gosok. Janganlah si suami keluar dalam keadaan tengok baju Melayu. Butang pun tak cukup. Butang bukan kadang lain butang. Butang yang pertama lain, kedua lain, ketiga lain butang baju Melayu tu. Kalau macam tu, pakai je lah teluk belanga. Tak payahlah beli cekap musang. Contohnya lah. Memang realitinya macam tu, betul tak? Betul. Kadang-kadang ke masjid surau suami kita tu, alhamdulillah. Tapi jubahnya mak ai kedut sejuta, bukan seribu. Yang kat mana jubah abang tu, bawah timbun tu bang, ambil lah. Wah, pakai macam tu je. Tak gosokkan ke untuk suamimu? Gosokkanlah. Bila suami pergi dalam keadaan, wah, hari ni aku pergi ke masjid, cantik, berdandan diri aku ni macam ni ni, dapat pahala bagi si isterinya tu. Suami tu pergi keluar tu, solat berjamaah, pahala yang sama, isteri dapat sama. Mudahnya. Jangan buat acuh tak acuh gitu-gitu je lah. Pernah terjumpa satu hal yang macam ni lah. Si suaminya nak kahwin seorang lagi. Memang dia mampu, kan? Dah pencen dah, tapi mampu. Kederat pun mampu, kesihatan pun mampu, kewangan pun mampu. Datang si isteri masa saya tengah duduk menebas, menebas lalang depan rumah macam tu lah. Dia mengadu-mengadu, laki aku gatal lah, itulah inilah. Kita tengok atas bawah, atas bawah. Kan? Mana tidaknya kau jaga suami pun tak jaga sangat. Pergi ke surau pun kita tengok jubahnya. Kan? Dengan kedutnya. Maknanya tak jaga ni. Padahal pun dia nak sesuatu yang lain, yang lebih baik begitunya. Kan? Jaga balik, jaga balik. Ada peluang untuk perbaiki, perbaikilah. Macam tu. Banyak kes terutamanya antaranya di Selangor lah, berlaku perceraian kerana apa? Lemah dalam menguruskan tanggungjawab. Sama ada di pihak suami, begitu juga di pihak isteri. Kadang-kadang sebelah pihak sahaja menyatakan. Baik, maka isteri itu menjadi seperti hamba bagi suaminya seolah-olahnya. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan antara kelebihan perempuan yang menuruti suami ni, tiket untuk masuk syurga. Subhanallah. Orang perempuan masuk syurga berbanding orang lelaki 500 tahun lebih awal. Masya Allah. Ambillah peluang ni. Allah Ta'ala buka offer. Ia dimasukkan ke dalam syurga seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seseorang perempuan itu, isteri itu, mengerjakan solat 5 waktu, jaga jangan ada yang tertunda-tunda, nak qada-qada tak juga qada.
qada terus. Yang mana hutang masa sebelum period dan sesudah period tu masuk aje, suci aje, dah clear dah, dah mandi hadas semua dah, jangan bertangguh-tangguh. Nanti nak kumpul hujung tahun, nanti nak kumpul masa pencen, tak terbuat nanti. Khawatir, takut dalam keadaan kita sedang berhutang dengan Allah, Allah Ta'ala ambil nyawa tu. Maka kita dalam keadaan berhutang, macam mana kita nak dapat ni ganjaran syurga ni, kalau itu pun kita dah feel dah. Kemudian mengerjakan puasa Ramadan, sempurnakan. Jangan ada sampai bertunda-tunda bertahun-tahun dan sebagainya kan. Qada terus, mana kena fidyah, fidyah, mana kena qada, qada. Memelihara faraj, yakni jaga maruah diri, jaga maruah dirinya. Jangan sewenang-wenang hari ini dengan ni media sosial yang ada. Berapa ramai yang tak jaga. Zaman sebelum ada media sosial pun dah tak jaga dah. Bila dah ada benda ni, lagi tak jaga. Kadang dia tutup aurat, kadang dia tak tutup aurat. Ada pula bigo lah, macam-macam benda, live tak live lah. Kan? Dia expose dirinya untuk dilihat oleh lelaki ajnabi yang lain. Si suami pula tak mampu pula nak tegur isteri. Aduh. Kan? Tutup ajalah FB kalau macam tu. Umpama pisau tu yang sembelih diri kita, matikan hati kita, matikan diri kita, memalukan sebenarnya. Dia tunggu nakkan pujian daripada lelaki. Jangan. Lelaki yang tak menegah isterinya buat macam ni ni, asyik selfie, 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 tunggu pujian orang. Kan? Cantiknya ciptaan Allah. Terima kasih jawabnya. Kena tipu daya je tu. Tipu daya. Senang-senang je. Allah Ta'ala test macam tu sikit je. Nakkan pujian orang. Jangan. Taatilah suami dengan sebenar. Takut nanti ni kena azab nanti. Dan nescaya dikatakan baginya, selepas daripada jaga maruah, menuruti suami. Barang apa sahaja yang betul pada syarak. Bila cerita benda ni, berat lah. Sukar untuk dituruti ni yang last ni. Tapi kalau dituruti dengan sebenar, masya Allah, mudahnya laluan dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya dikatakan baginya, masuklah ke dalam syurga dari mana-mana pintu yang engkau kehendaki, wahai wanita yang solehah. Sedangkan benda ni, masuklah daripada mana-mana pintu yang kamu nak ni, diberikan juga kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pernah satu hari Sayyidina Abu Bakar bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah ada nanti di syurga nanti ada orang yang diberikan ganjaran faedah kepadanya atas sebab usaha di atas dunia dulu? Masuklah ke mana-mana pintu syurga yang kamu mahu, terbuka habis. Kan? Rupanya dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang demikian itu adalah engkau, wahai Abu Bakar As-Siddiq, bapa mertuaku. Sayyidina Abu Bakar bila dapat saja satu benda yang bila buat ni amalan dia sekian-sekian fadilat, dia tak kira apa lah, buat habis. Sehinggakan iman Sayyidina Abu Bakar tak boleh ditandingi oleh sahabat yang lain, apatah lagi kita umat akhir zaman ni. Kan? Tiba-tiba benda ni diberikan juga pada wanita yang solehah. Wahai wanita, wahai wanita-wanita yang tengah duk tengok live FB ni, ubahlah. Ubah. Kita masih lagi ada kesempatan sebab kita masih lagi hidup. Kita masih lagi hidup sekarang. Dan dalam satu hadis yang diceritakan daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana perempuan yang mati dalam keadaan suaminya redha, nescaya ia masuk ke dalam syurga. Suami redha, nak redha suami, berlaku baiklah. Jangan seperti mana yang berlaku di Kajang, sahabat kami jugalah yang datang dan mengadu masalah. Kenapa Syekh, macam mana ya, aku nak tolong pak mertua aku ni. Kenapanya? Pak mertua aku ni imam rakyat, umurnya dah 72 tahun. Isterinya alhamdulillah pakai tudung, pakai pudah lama dah.
Tetapi kalau isterinya marah suami melampau-lampau, boleh dipanggilnya babi, setan, kimak pun dipanggil. Pakai perudah, tapi macam tu mulutnya. Pelik ni, mental ke apa? Cuba siasat latar belakang keluarga mak mertua ni, adik-beradik dia macam mana, kan? Siasat punya siasat, pupunya memang macam tu. Daripada kecil, daripada remaja, sampailah ketua, macam tu. Seolah-olah benda tu makanan yang biasa, kelakuan yang biasa. Sebenarnya tersangat-sangat luar biasa punya pelik ni, kan? Dah umur 60 lebih macam tu lagi mulut. Orang panggil mulut puaka, senang cerita. Macam tu kan, macam mana kita nak mendapat redha suami kalau si suami yang dah umur 72 tahun tu datang jumpa menantunya, tolonglah aku, menangis ni, menangis. Subhanallah, benda ni berlaku. Pelik kan? Inilah realitinya kehidupan hari ini. Pelik. Tapi itulah dia, kan, culture yang terbentuk daripada rumah. Sebab itulah akhlak itu dibentuk daripada rumah. Kalau mak ayah tu bermasalah, dia akan berlaku kecenderungan juga pada anak, walaupun tidak lazimnya macam tu. Alhamdulillah, isterinya okey, cuma mak mertua sahajalah begitu, kan? Ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesabaran terhadap si suami, kan? Kau sabar tak? Kau sabar tak? Macam tu. Tapi kita khawatir, takut suami tak redha, takut masa mati nanti suami kata apa? Aku memang dah lama tunggu peluang ni, kan? Supaya apa, telinga ni dah tak ada lah, kena mati, kena caci. Pelik sungguh, pelik sungguh. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik lelaki dari umatku ialah yang terlebih baik mereka itu dalam hal isteri mereka, kan? Dan bagi suami mereka, dan terangkatlah bagi setiap perempuan mereka itu darjatnya pada setiap siang dan malam pahalanya 1,000 kematian syahid dalam peperangan sabilillah, di mana mereka bersabar kerana Allah Subhanahu wa taala. Khidmat untuk suami ni kan macam berperang, seolah-olahnya macam tu kan. Palanya besar, tak perlu pun dia keluar pergi berperang, tak, kan? Dia khidmat untuk suami dengan sebenar-benar khidmat tu, pahalanya besar. Sabarlah, hidup atas dunia ni sekejap je, 60, 70, 80 habis lah, paling tinggi pun 80. Sekarang ada juga yang paling tinggi yang saya pernah jumpa 100 tahun perempuan, orang Kelantan. Kalau tengok FB saya, ada seorang nama Haji Mat Muda, kan? Maknya dah umur 100 tahun ni, tahun depan cukup 101 tahun, mata terang lagi, berzikirnya amalan daripada dulu sampai sekarang, waktu subuh sampai ke matahari cerah, tu amalan dia. Subhanallah, anaknya pun jernih muka kita tengok, maknya apatah lagi. Subhanallah. Dan kata Ja'far As-Sadiq, al-mar'atu salihatu khairum min alfi rajulin ghairi salihin, perempuan yang salih itu terlebih baik daripada 1,000 lelaki yang tidak soleh. Dapat seorang. Ada tak hari ni? Ada, tapi jarang-jarang jumpa. Yang pernah saya jumpa pun, kan, dah meninggal dunia dah tahun lepas. Yang mana daripada kecilnya dia biasakan dengan menutup auratnya daripada usia kecil, dengan berpurdah dan sebagainya, sampailah umur dia 25 tahun macam tu. Bukan sekolah tinggi mana pun, SPM gitu-gitu je, lebih kurang je, kan? Tetapi taat jaga mak, jaga ayah. Taat dia jaga mak, jaga ayah, pandai masak, pandai urus rumah. Pelajaran tak tinggi mana. Solatnya sebelum masuk waktu 10 minit dah duduk di tikar sejadah lah. Dah duduk 10 minit. Itulah amalan dia daripada kecil sampailah dia menganjak umurnya 25 tahun. Ayahnya pergi dahulu ketika sakit tua, umur dalam 70 macam tu, menggunakan wheelchair, kena ada darah tinggi, kecil manis, macam tu lah. Kemudian dia menjaga ibunya yang uzur juga hampir pada umur 70 tahun, kan? Sangkakan si ibu yang akan pergi menyusul, rupa-rupanya tidak, dia yang pergi.
Amalan lain antaranya adalah setiap pagi pukul 3 pagi tu bangkit automatik, tak payah kunci jam, dengan tahajud, hajat, tasbih, taubat, witir. Itulah amalan setiap hari yang mana tidak ada datang bulan A, B, C tu tak ada. Allah Ta'ala bagi cuti tu tak ada. Dan itulah dia amalan ni, konsisten istiqamah. Dia dimatikan pada 31 Ogos tahun lepas, juga pada pagi Jumaat. Subhanallah. Dan ibunya sekarang dijaga oleh sepupunya sendiri. Sepupunya sendiri. Subhanallah. Orang yang solehah. Puasa jangan cakap lah. Dengan puasa Isnin Khamisnya, dengan puasa Ayyamul Bidnya, 13, 14, 15 hari bulan Islam tu, ish, kita tak terlawan rasa. Tak terlawan pula. Subhanallah. Kesempatan yang Allah Ta'ala bagi pada orang-orang yang terpilih. Dan dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i daripada Ibnu Umar, "Ad-dunya kulluha mata'an wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu pada keseluruhannya kesukaan, tempat seronok-seronok ni, dan sebaik-baik kesukaan tempat yang atas dunia ni perempuan yang salihah, lebih mahal. Lebih mahal gitu ya. Dan dikeluarkan satu hadis daripada Ibnu Majah daripada Abu Umamah dengan katanya, tiada yang mendapat faedah oleh orang yang mukmin selepas takut kepada Allah Azza wa Jalla yang lebih berkebajikan baginya daripada isteri yang salihah. Apabila suaminya menyuruhnya, nescaya ia menuruti. Jika suaminya pandang kepadanya, nescaya ia menyukakan, gembirakan suami. Dan apabila suaminya bersumpah atasnya, nescaya ia memberi kebajikan kepadanya. Dan jika suaminya ghaib, tak ada depan mata tu, keluar pergi kerja, outstation dan sebagainya, kan, nescaya ia pelihara diri dan harta suami. Dan harta suami, kan, jaga makan, jaga minum, jaga pakaian, jaga maruah diri, jaga rumah, rumah tangga tu. Tu antaranya. Baik, barulah kita nak masuk. Tu tadi mukadimah baru. Mukadimah saja pun dah dekat pukul 7 dah. Barulah masuk hak suami atas isterinya. Antara hak suami ke atas isteri dikeluarkan satu hadis oleh At-Tsayalisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakku zauji ala zaujatihi alla tamna'uhu nafsaha wa in kanas ala zahri qitbin." Hak suami atas isterinya itu, janganlah ia menegahkan suami pada dirinya walaupun ia, si isteri itu, berada di atas pelana atau bonggol unta sekalipun. Apa maksud tu? Suami ajak bersama, faham lah, faham sama, ajak bersama tu, jangan bertangguh tempat yang sesuai, tak payah banyak tanya lah. Tempat yang sesuai, gitu kan, sesuai. Sempurnakan, kan? Supaya apa? Dia tidak liar pandangannya, kan? Sekarang ni jangan keliling-keliling kita ni bersepah-sepah, ujian untuk mata kita, betul tak? Sungguh, termasuk Ana ni lah, termasuk Ana depan mata ni. Satu hari kita nak ambil anak di Kuis. Masa tu sehari sebelum raya Cina, hari itulah awal tahun itu, kan? Tiba-tiba menghampiri kebulatan Uniten. Kebulatan tu, ke depan tu ada mentabai Edi apa semua, kan, pisang goreng macam-macam lah, bazar tu. Hari gelap macam nak maghrib, nak hujan, walhal baru pukul 2:30 petang, tapi hari nak hujan, gelap yang terang mamat. Kita tengok ada motor sebelah kita, tak adalah laju sangat, dalam 40 km sejam. Dan kita tengok daripada arah Mutabak Eddy tu nak masuk ke bulatan ni, arah ke Maybank Training Center. Laju lain macam persona ni. Dan kita tengok motor ni ngam-ngam dia masuk, mesti kena blind spot. Terlindung pandangan kereta ni, tak nampak kata ada motor masuk dulu. Macam tu. Ini mesti melantun depan aku ni, kita kata. Mesti melantun. Perempuan dua orang, seorang bonceng, seorang bawa. Bom, langgar, terpelanting depan kita tengok. Takpelah, aku tolonglah.
Kan? Namun kedua-duanya pakai seluar ketat tapi tebal. Okeylah, fine. Tengok hari nak hujan, terpaksalah kita paut dia, bawa ke bawah flyover tu. Kan, paut. Dek, saya angkat dulu ya. Saya angkat dulu, hari nak hujan ni. Dia dah macam kedudukan sujud. Kesan dia menahan sakit perut. Dia langgar bahagian depan pesona tu. Kan? Yang seorang lagi luka-luka dekat kaki dan sebagainya. Saya tak buat keluarlah saya punya set bantuan kecemasan tu sebab tengok kecederaan ni tak ada apa benda sangatlah pun. Minta seorang dua yang muda datang tu call paramedik. Call lah paramedik kan macam tu. Saya boleh buat tapi tengok sikit je okeylah macam tu. Cuma kecederaan dalaman kita tak pasti. Cumanya selepas kita dah angkat seorang dua orang tu ke bawah flyover dan hari pun turun. Turunlah hujannya. Orang yang datang mula ramai sikit sebanyak sikit sebanyak. Tetapi ada pula yang test mata aku ni. Seorang tu pula yang datang tu dengan pakwanya. Dianya pakai legging. Legging seluar yang ketat nipis tu. Dahlah ketat nipis pula. Daripada bawah sampai ke pinggang. Daripada pinggang ke atas pakai t-shirt yang fit. Ngam-ngam je paras pusat. Ujian betul kena kat aku ni. Yang timbul-timbul, yang tenggelam-tenggelam, yang lurah-lurah. Macam mana nak hilangkan daripada minda ni? Kena cuci dengan klorok. Kena cuci dengan klorok. Jangan, tolong jaga pakaian anak-anak kita. Tolong perhatikan, kan? Pakai yang betul pada syarak. Apabila dia dedahkan diri dia macam tu, dia sedang memurahkan diri dia di khalayak ramai, apatah lagi dia murahkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, jangan. Baik. Dan pada satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza da'a ar-rajulu zaujatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala tanur tanur." Apabila seorang lelaki memanggil isterinya kerana hajat, maka hendaklah ia datang kepadanya walaupun si isteri berada di atas dapur roti sekalipun. Duk dapur, kata orang Kelantan. Duk dapur. Minoh, ya be, mari sini, mari sini. Tinggal-tinggal dulu. Oh, nanti lah be, tak ada kerja lain kau. Tutup dulu api tu, selesaikan. Tutup api tu, selesaikan. Suami ada kerja lain, dia cari nafkah dan sebagainya. Gitu kan? Dia terdedah dunia di luar tu macam mana? Maka tiada seorang yang menyakiti suaminya, hati suaminya, melainkan para bidadari yang berada dalam syurga menyumpah-nyumpah terhadapnya kalau si isteri tu buat tak indah. Yang masuk bilik yang isyaratlah tu. Nantilah bang, ni bisnes saya ni, ada orang order banyak pula, bisnes online sampai ke malam macam tu kan. Lala suami tertidur. Suami tertidur. Dan benda tu berlaku kerap kali. Ketika saat berlaku benda tu, apa kata bidadari di syurga? Dia menyumpah-nyumpah. Dia menyumpah-nyumpah. Seperti diceritakan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Tiada menyakiti atau oleh seseorang perempuan itu akan suaminya yang di dalam dunia ini, melainkan berkatalah para isterinya daripada kalangan bidadari yang elok rupa parasnya. Bidadari kalau ditayang muka, ditayang muka di atas dunia sikit lah, kan? Buka hijab antara langit dengan dunia ni, buka je, redup cahaya matahari, redup. Macam tu. Apa dia kata? Janganlah engkau menyakiti, nanti Allah Ta'ala memerangi kamu. Jangan kau sakiti suami, nanti Allah Ta'ala perangi kamu. Sesungguhnya ia adalah pedagang di sisimu. Tidak lama lagi ia akan berpisah dengan kamu dan akan datang mendapatkan kami. Suami ini nanti akan pergi meninggal dunia dan akan dapat ke syurga nanti mendatangi kami pula. Tak ada ke rasa cemburu? Atas dunia memang cemburulah. Tapi bila dah duduk dalam syurga, jika dia terpilih juga sebagai ahli syurga, maka dialah ketua bagi segala bidadari. Itu isteri yang solehah. Macam mana kita nak dapatkan isteri yang solehah? Soalannya. Didik, ajak dia bangun awal pagi. Sayang, ni abang pergi masjid surau, azan nanti
selesai pada azan, saya buatlah solat sunat fajar 2 rakaat. Kita pesan tak? Ke kita tak pesan? Kebanyakannya tak pesan. Maka selalunya isteri yang ada di rumah, dia solat hanya solat fardu. Solat sunat dia tak buat qabliyah ba'diyah. Kita sendiri contohlah, senang cerita. Bila kita datang masjid surau, baru kita buat qabliyah ba'diyah. Tapi saat kita tak datang, qabliyah tak ada, ba'diyah pun tak ada. Betul tak? Apatah lagi si isteri. Maka kita kena tukar benda ni. Ini kesempatannya kita masih ada lagi, kerana kita masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan juga bagi anak-anak, sama ada lelaki mahupun perempuan. Macam tu kan, dijaga solat-solat fardu, bahkan dia jaga juga solat-solat sunat. Benda yang pertama akan ditanya adalah solat. Tiba-tiba solat fardunya tak cantik, Allah Ta'ala tengok. Suruh malaikat tanya, macam mana? Cek, wahai malaikat aku, solat sunat dia buat tak? Ada ya Allah. Kalau ada, dia ada buat solat sunat tu, maka anggaplah solatnya sempurna. Ha, pentingnya solat sunat, jangan dianggap remeh. Ha. Dan solat sunat fajar yang kita buat 2 rakaat sesudah azan subuh itu, khairum minad dunya wa ma fiha. Jauh sangat-sangat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Besar, besar sangat. Maka amat-amat rugi kalau ditinggalkan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda bermusafir, solat sunat fajar baginda tak tinggal, solat sunat witir baginda tak tinggal. Tu eh. Jadi kita turutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Baik. Dan At-Tabrani telah mengeluarkan sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya perempuan itu tiada menunaikan hak Allah Ta'ala hingga ia mendatangkan hak suaminya sekaliannya. Sehingga jika ia memintanya sedangkan ia berada di atas pelana bonggol unta sekalipun, tiada menegahkannya pada dirinya. Sehingga macam tu lah benda yang huraian yang tadi tu kan, segerakan hak suami, segerakan. Macam tu ya, pahalanya besar. Senang benda tu dapat pahala. Bukan dapat pahala, pahala, pahala. Ya. Dan tiada harus bagi perempuan itu berpuasa sunat, melainkan dengan izin suami. Kalau puasa ganti, puasa wajib tu, hanya maklumkan sajalah, bukan minta izin. Bang, hari ni saya nak puasa ganti je. Ya. Silakan, tak ada masalah. Suami tak boleh halang. Sebab benda tu hak Allah, bukan hak kita. Ha, situ. Jika ia berbuat juga, nescaya berdosalah kalau tanpa izin suami nak puasa sunat tadi. Dan tiada diterima amalnya itu, tertolak. Kerana saat ketika itu taat suami lebih besar. And benda sunat, sunat. Sedangkan mentaati suami wajib. Situ. Tapi ada ke suami yang halang isteri nak puasa sunat? Jarang jumpa lah. Jangan jumpa. Kecuali memang perangai lelaki dia lain macam sikit. Macam tu. Dan lagi, tiada harus ia keluar daripada rumah melainkan dengan izin suami. Jika ia berbuat juga, nescaya Allah Ta'ala melaknatnya, dan malaikat turut marah hingga ia taubat ataupun kembali balik kepada ketaat kepada suami. Kita izinkan isteri kita keluar bekerja, betul tak? Sebab tuntutan kehidupan, tekanan kehidupan, hidup di bandar, besar amount yang kita kena belanjakan. Sewa rumah, api air, macam-macam bil yang ada, telefon lagi, kan? Besar. Tapi ada tak isteri kita minta izin selain daripada dia pergi kerja, waktu lunch hour nak pergi IOI, nak pergi Alamanda, nak pergi Mid Valley, nak pergi shopping-shopping, apatah lagi hari Jumaat masa orang lelaki pergi solat Jumaat. Ada tak dia minta izin tu? Yang itu dia kena minta izin sebenarnya. Yang kita izinkan dia pergi kerja, yang dia pergi shopping tu kita tak cerita, dan dia pula tak tanya. Dia pakai anggap kira ya, kira okey je. Tak betul. Maka kena minta izin daripada suami. Ha. Bahkan kalau dia keluar tu, adakah dia keluar sendirian? Dia perlu ditemani oleh kawan-kawannya yang lain, umpama contohnya begitu. Kan? Ha. Kalau nak diikutkan sebenar-benarnya, tak boleh seorang perempuan bersendirian bersama seorang pemandu yang lain, contoh naik Grab dan sebagainya. Sebab dunia hari ini fitnah macam-macam.
macam-macam kan. Itu in realitinya kita masuk kenderaan. Kalau antara perhubungan online dan sebagainya, itu pun dah fitnah besar. Satu hari selepas saya berkuliah di Bandar Rincing, Masjid Bandar Rincing, menceritakan tentang bab ni lah, hak suami ke atas isteri ataupun sebaliknya, hak isteri terhadap suaminya. Dan tiba-tiba dapat WhatsApp daripada salah seorang yang mendengar kuliah tersebut. Dia kata, ni yang saya nak selama ni, saya belum dapat lagi ilmu tentang perkara ni. Masa dalam kursus perkahwinan dulu, tak cerita mana pun, sehari dua hari gitu selesai je, mana cukup nak cover banyak topik macam tu kan. Rupa-rupanya dia sedang bermasalah dengan si isteri yang dah dinikahinya dah 6 tahun. Kan, apa dia? Dia dah hampir-hampir bercerai. Dia seorang detektif. Detektif lah. Ketika awal perkahwinan setahun, setahun setengah macam tu, okey, dapat solat berjemaah sama-sama. Masa outstation ke mana, jalan-jalan pergi mana-mana pun dapat berhenti solat berjemaah. Contoh, cantik lah tu. Tetapi apabila dia dah berubah ke jawatan detektif, sibuk. Sehari dua kali pancekat. Masuk pukul 9, keluar pukul 4 petang. Masuk pukul 9 malam, keluar pukul 4 pagi keesokannya. Maka satu hari, dua kali pancekat. Jadi alang-alang si isteri kata, boring saya kat rumah abang, saya nak buat bisnes online lah. Jual ni, barang-barang kecantikan dan sebagainya. Dan suami tak ada, pukul 9 memang dah kena masuk office dah, macam tu. Lalu dia buat bisnes online. Bila buat bisnes online, mula on yang lain rupanya. On yang lain, masalahnya tu. Lelaki-lelaki hidung belang menanti je. Dah muka comel. Memang kata dahi licin macam tu kan. Dah timbul. Mulalah timbul masalah. Mulalah meninggalkan solat. Jadi si suami yang masih menyayanginya, minta, "Ustaz, saya nak jumpa Ustaz, boleh? Saya nak ajak isteri saya sekali. Ada apa tujuan? Ada apa hajat? Kami ni ada masalah dalam perkahwinan. Kami dah mula longgar antara satu sama lain. Kami juga belum ada zuriat. Kenapa belum ada zuriat? Kan? Isteri ada masalah sikit pada tube fallopia itu, nak menuju ke rahim tu ada sumbatan kat situ. Maka sel telur daripada ovum dia tak boleh keluar pergi ke rahim tu untuk disenyawakan sperm daripada si suami. Jadi 3 tahun dah tak balik ke kampung katanya, sebab tak tahan orang kampung, mak mertua, pak mertua, adik-beradik, ipaduai ni duk tanya, kau bila nak dapat anak? Satu masalah yang lain pula yang datang tu. Tak pandai ke? Tak ada ambil suplemen ke? Oh, macam-macam lah. Kan? Mula betul talu, lalas sekali. Sampai 3 tahun tak balik kampung, stres lah suami. Memang stres. Aku nak balik sorang-sorang. Mana maunya? Mana maunya? Akhir sekali dah hampir-hampir dah pada nak perceraian. Dan dia datang minta tolong. Kan? Ustaz, tolong damaikan kami balik. Kita panggil lah sorang dulu, si suami. Isteri dulu. Lepas tu isteri keluar. Lepas tu suami pula. Lepas tu baru dua-dua. Kita beritahulah, dek, nama sekian-sekian. Untuk pengetahuan awak, suami awak sangat sayang kat awak. Dia mampu kalau dia nak kahwin lain, tapi dia tak nak. Sebab apa? Dia setia pada awak. Nak dapat kesetiaan ni bukan senang. Bukan senang. Kan? Walaupun dia mampu, dan dia bahkan dia boleh sebenarnya, tapi dia tak mahu sebab dia sayang awak. Sangat rugi kalau awak tinggalkan dia dan awak tak nak turuti apa yang dia suruh. Dia berhajat sangat untuk awak ni dapat zuriat daripada dia. Alangkah baiknya awak ikut, buatlah pembedahan tu. Sakit dalam 2 minggu saja lebih kurang, nanti sembuhlah. Kan? Mudah-mudahan saya doakan awak akan dapat zuriat nanti. Kan? Perbanyakkan istighfar 1000 kali sehari, Allah Ta'ala akan buka akan jalan untuk kesembuhan insya-Allah. Perbanyakkan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga 1000 kali sehari. Senang-senang aja tu. Awak banyak masa kat rumah. Awak seorang-seorang aje kat rumah. Kan? Siang tu ialah dia kerja di lawyer firm. Kan? Malam awak ada masa banyak sangat. Ambil peluang tu yang Allah Ta'ala bagi untuk damaikan balik. Awak sayang tak suami awak? Menangis dia. Nangis dia. Alhamdulillah, okey balik. And buatlah pembedahan tu.
pembenahan sekarang bukan macam dulu-dulu, segala kelengkapan semua ada dah. Buatlah, kembali balik pada suami awak. Dijaga solat, awak tolonglah jaga balik solat awak. Perceraian yang berlaku pada hari ini di Selangor antara yang paling tinggi. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, lima tahun, kan? Yang umur dah 50 tahun pun, 60 tahun pun bercerai, kahwin dengan makwa lama. Zaman sekolah punya makwa dulu, mak air lama tu, lama tu. Ha. Jangan. Pukul berapa kita habis ni? Waktu syuruk pukul 7:11. Selepas waktu syuruk, 15 minit selepas tu baru masuk waktu solat sunat isyrak. Bagi yang balik ke rumah, namanya solat sunat duha. Dia ada khilaf kat situ. Isyrak, kalau kita laksanakan di tempat di mana kita, daripada subuh sehinggalah waktu kita buat tu, tu namanya isyrak. Duha, kalau kita berpisah daripada tempat ni, balik ke rumah. Namun ada juga sebahagian kata, isyrak adalah isyrak, duha adalah duha. Boleh buat belaka, tak ada masalah. Kan? Ha. Dapat pahala apa? Haji dan umrah. Tamatan, tamatan, tamatan. Sempurna. Masya Allah. Pemurahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan kata Imam Al-Ghazali, seorang lelaki telah keluar bermusafir dan ia berjanji dengan isterinya supaya jangan turun daripada rumah di tingkat atas kepada tingkat yang bawah. Bapa perempuan itu tinggal di tingkat bawah. Kemudian ia sakit. Maka perempuan itu mengutus seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk turun bagi mendapatkan ayahnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, taatilah suamimu. Kemudian bapanya mati, maka perempuan itu meminta izin daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar mengiringi jenazah bapanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, patuhilah janji suamimu itu. Maka bapanya ditanam dan perempuan itu tiada hadir kepadanya, tak pergi pun masa majlis menggemumikan ayahnya tu. Dan tiada pun melihatnya, tak sempatlah, tak bolehlah nak tengok, dah suami tak benarkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang mengkhabarkan kepadanya dengan sabdanya, sesungguhnya Allah Taala telah mengampunkan bagi bapanya itu disebabkan ia si isteri tu, anaknya tu, taat kepada suaminya. Ini barang payah nak buat. Barang payah nak buat kan, nak dapat macam ni. Abang gila ke? Bapak saya mati pun abang tak bagi. Contohnya, contoh. Tapi tak adalah berlaku macam tu kan. Tapi nak nunjukkan apa cerita ni? Taat pada suami tu nilainya sangat mahal. Bahkan ganjarannya diberikan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada itu, namanya syurga yang terbuka ke 8-8 pintu. Kau nak masuk mana Minah? Masuklah. Subhanallah. Perempuan masuk syurga senang sebenarnya. Senang sebenarnya. Taat suami, jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, buat baik dengan jiran tetangga. Oh, senangnya sebenarnya, kan? Jaga mulut, jangan ada umpat, jangan ada dosa-dosa besar. Taati suami itu dengan sebenar-benar taat. Kalau orang dulu-dulu dia kata apa? Jangan walau sekali engkau benarkan suami engkau cedok nasi. Biar engkau yang cedok, bukan dia. Oh. Macam tu punya tinggi tu. Standardnya A lah. A terus lah. Macam tu kan. Allahu Akbar. Dan memelihara dan membaikkan adabnya terhadap suami. Kalau nak ceritakan panjang sebenarnya. Macam tu kan. Ia hendaklah mengasihi segala kelakuan suaminya. Memelihara harta suami sama ada suaminya hadir ataupun raib. Kasih sayangnya kepada kaum kerabat suami. Dan kasih sayangnya kepada anak-anak suami. Kalau suaminya dulu ada isteri yang lain, pernah ada bekas isteri yang lain, ada anak-anaknya daripada isteri yang lain, ataupun isteri yang lain tu pun masih on sampai sekarang, maknanya poligami, maka berlaku baik. Tapi yang berlaku pada hari ini, tahu kan, bermusuh. Baik pada isteri yang pertama, begitu juga dengan anak-anaknya sekali. Wahal tak bersalah pun berlaku, sama ada pihak yang satu kepada yang dua atau pihak yang kedua kepada yang pertama. Macam-macam tu dia, bukan senang. Baik, kemudian memelihara daripada melawan perkataan suami. Ha, bantah. Bantahan
Apatah lagi yang lebih malang kalau kedudukan dia pada sudut pekerjaan, dia jawatannya, statusnya lebih tinggi daripada si suami. Itu ujian bagi dirinya, muta'at tak suami kamu? Atau kamu herdik seolah-olah suami tu pekerja bawahan kamu di ofis kamu sendiri? Oh, itu lagi ya, lagi kuat ujian tu. Dan sabda Nabi SAW, perempuan yang lebih hampir kepada rahmat Tuhannya itu apabila ia duduk di dalam rumahnya dan sembahyang di dalam serambi rumah itu terlebih baik daripada sembahyang di masjid. Sembahyang di tengah rumah itu terlebih baik daripada sembahyang dalam serambi rumah, dan sembahyang dalam bilik rumahnya itu terlebih baik daripada sembahyang di tengah rumahnya. Maksudnya apa? Lagi dia tersembunyi, lagi afdal. Lagi dia tersembunyi, lagi afdal. Tapi yang berlaku pada hari ini, bagi yang lupa dan lalai, dia suka expose dirinya. Kita sebagai suami, kita sebagai ayah, didiklah anak-anak, anak-anak lelaki kita, anak-anak perempuan kita. Sebagai seorang suami, didiklah isteri kita itu, and bawalah, bawalah ke masjid surau masa saat ada pengajian. Masa saat ada pengajian hari Minggu, off sayang, hari ini tutup dapur 2 hari. Kita pergi kuliah duha, kita pergi kuliah zuhur, kita pergi kuliah maghrib. Dah 5 hari dia bekerja, sibuk masak di rumah dan sebagainya. Tapi hari cuti, cutikan dia daripada buat kerja-kerja tu, penuhi dengan majlis ilmu. Kalau tidak, dia dalam keadaan kejahilan. Sedangkan kita sebagai suami itu wajib keluarkan diri dia daripada kejahilan. Kerana apa? Ilmu itu yang kita bagi pada dirinya itu adalah nafkah batin bagi diri dia. Nafkah batin bagi si isteri bukan hanya semata-mata hubungan seksual, tetapi kasih sayang, itu juga nafkah batin. Ilmu yang memberi manfaat, apatah lagi ilmu akhirat, ilmu agama ni nafkah batin bagi dirinya. Jadi apa yang kita pelajari pada pagi ini ni, kita kongsikan. Sebab dia tak follow kita ni, ataupun mungkin dia follow through FB live tu, contohnya lah kan, macam tu. Tak apalah sekurang-kurangnya. Tapi kalau dia dapat hadir kerana adanya melalui ilmu itu, tuntutan kewajipan itu tetap tidak pernah tertanggal bagi dirinya untuk menuntut ilmu. Begitu juga bagi si suami. Bahkan kalau suami suruh pergi, wajiblah, apatah lagi. Memang benda tu dah wajib dah, suami suruh, lagi-lagilah wajibnya tu kan. Mudah-mudahan sikit sebanyaklah yang kita kongsikan, sebenarnya panjang, tapi sekadar itulah dahulu. Mungkin ada kesempatan yang lain nanti, insyaAllah kita akan kongsikan lagi. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, mungkin ada sebahagian daripada kita mampu untuk berkorban dengan harga 600 700 680 macam tu. Namun ada juga sebahagian daripada kita mungkin kurang mampu, tetapi dia nak sangat berkorban kan. Ada tawaran-tawaran yang di luar sana, yang pergi ke Kemboja dan sebagainya, silakan. Saya pun ada bawa ni daripada Al-Azhar Care, gambar ni gambar saya sendirilah, bagi yang berhajat untuk buat korban. Tak lama lagi dah, lebih kurang lagi 2 minggu lebih kurang kan, kita akan sambut Idul Adha, hari korban nanti. Kita akan buat yang ni di Afrika, di Chad, di Cameroon dan di Sudan antaranya, negara miskin, negara Islam minoriti tu kan. Diorang sangat-sangat kebuluran. Untuk seekor kambing 500 sahaja. Kalau yang nak buat akikah, nak buat korban kambing pun boleh. Kalau lembu 350 sahaja. Wakaf Al-Quran RM30 sahaja. Nanti saya letaklah dekat depan nanti. Kan adalah ni, dia punya flyers ni, untuk kita sama-sama rebut peluang. Bagi yang mampu lebih, buat yang di Malaysia. Bagi yang tak mampu tapi nak buat luar negara ni pun, tercapai juga hajat dia. Sekurang-kurang korban kan, bukan untuk setiap individu dalam rumah tu, satu bahagian korban mewakili keseluruhan isi rumah. Itu sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini menatijahkan yang terbaik kan, macam tu. Sama-samalah kita usahakan diri kita untuk menambahi amal, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggalkan perkara yang boleh menyebabkan hati kita tidak khusyuk dengan Allah, namanya maksiat. Apabila kita nak buat satu kerja taat jadi liat, jadi payah, sebenarnya ada dosa sebelum tu yang Allah Ta'ala belum ampun, sebab kita sendiri pun tak minta ampun. Itu jawapan dia. Kan? Mudah-mudahan ada yang terbaik untuk diri kita. Hari ini lebih baik daripada semalam, hari esok lebih baik daripada hari ini, insyaAllah.
Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa aftah lana futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jika ada pahala buat kami menonton ilmu pagi ini, berikanlah pahala yang serupa buat kedua ibu dan ayah kami yang telah membesarkan kami, mendidik kami dengan penuh kasih dan sayang sejak kami masih kecil. Allahumma ya Allah, janganlah engkau matikan kami dalam keadaan kami sedang maksiat padamu ya Allah. Kami sedang menanggung dosa yang belum diampuni ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan engkau redha pada kami ya Allah. Telah diampuni segala dosa-dosa kami sebelum kami dipanggil bertemu-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, ya Ghafur. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allahumma amin ya rabbil alamin.